Punya gigi sakit berlubang, bikin aktivitas terganggu. Stop, jangan buru-buru dicabut ya, sayang Gio. Melakukan pencabutan tidak akan langsung menyelesaikan masalah gigi berlubang yang kamu miliki. Justru malah bisa menimbulkan permasalahan yang lebih banyak. Gigi berlubang yang masih bisa dirawat seperti ini, sebaiknya diberikan kesempatan kedua dengan perawatan saluran akar atau PSA. Dengan Gio PSA ini, gigi berlubang yang sudah rusak bisa diselamatkan sehingga fungsinya kembali seperti semula. Dan yang terpenting yaitu untuk mempertahankan keberadaannya di dalam rongga mulut agar tidak perlu dicabut atau menghindari ompong. For more information, sayang Gio bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gigi Gio ya. Aku tunggu. Sayang Gio, apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio. Sayang Gio, apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio.